Apa yang dibuatnya? Tanya Syed Ahmed. Kata Tajuddin, lelaki berambut panjang tu nak bakar surau dan nak bunuh sesiapa saja yang halang dia. Dia bawa parang panjang. Habis macam mana kamu kata dia mengamuk? Tanya Datuk pula. Kata Tajuddin lagi, masa Kamaru nak solat duha, lelaki berambut panjang tu tak bagi. Dia kata tak ada solat lepas solat subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 247, 248, 249 dan siri 250. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah macam biasa sebelum saya mulakan. Jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to rabak seru. Kamu marah dengan mereka? Kalau tak marah tu pembohong namanya. Saya marah tapi sekarang dah kurang. Cuma saya kesal dengan perbuatan mereka. Kamu dendam dengan mereka? Tak. Jawapan Datuk tu membuatkan Syed Ahmed tersenyum dan melangkah ke arah ketiga-tiga lelaki tu. Lalu dia renungnya wajah mereka satu persatu. Sekiranya kamu bertiga berjanji palsu dan meneruskan perbuatan ni lagi, mungkin kamu bertiga tak akan bertemu dengan orang yang sebaik Syed Ahmed. Kalau silap caranya, isi perut kamu terburai kena kerambit. Kami bertiga berjanji tak akan lakukan perkara seperti ini di masa akan datang lagi. Lepas tu Syed Ahmed suruh mereka bertiga datang ke rumah dia 2 hari lagi sebab Syed Ahmed nak bagi kerja. Sebelah malamnya pula mereka kena belajar agama dan baca Quran dengan tafsirnya sekali dari guru yang Syed Ahmed akan sediakan. Beberapa minit kemudian mereka semua beredar dari kawasan lapar menuju ke jalan raya. Datuk suruh lelaki berdarah dahi tu jadi kepala jalan sebab dia arif dengan kawasan tu. Makin dekat mereka dengan pinggir jalan tempat kereta sesadai tu, terdengar riuh rendah suara orang bercakap dan bertengkar. Syed Ahmed terus angkat tangan bagi isyarat supaya mereka melangkah dengan berhati-hati. Bila dah dekat, Syed Ahmed suruh mencangkung pula. Terdengar orang-orang tu tengah berbincang untuk cari orang yang hilang. Mereka nak tentukan sama ada guna anjing pengesan atau mereka masuk beramai-ramai ke dalam kawasan hutan tu. Tapi siapa yang pergi cari? Dekat 5 minit menunggu, tak ada sepatah pun antara mereka sebut nama orang hilang tu. Mungkin Syed Ahmed atau orang yang lebih penting dari Syed Ahmed. Bergerak, kata Syed Ahmed. Mereka semakin hampir ke pinggir jalan. Terdengar bunyi pintu kereta Syed Ahmed yang tersadai tu dibuka dan ditutup. Mereka sebut nama Syed Ahmed, Datuk, Tamar dan si pemandu berkali-kali dan tuduh Tamar dengan Datuk dia sembunyikan Syed Ahmed untuk pemerasan. Sebelum kumpulan tersebut lakukan pencarian, Syed Ahmed dan pemandu meluru ke arah kumpulan tu. Bila mereka nampak Syed Ahmed dan pemandu, suasana jadi bising. Beberapa orang wanita dan lelaki segera peluk Syed Ahmed. Ada beberapa orang lelaki berdiri tak jauh dari kereta Syed Ahmed. Ada yang bawa senapang kampung, lembing dan parang panjang. Tiba-tiba salah seorang dari mereka lepaskan tembakan ke udara 2 kali. Kemudian lelaki tu mendekati Syed Ahmed lalu bersuara, "Mana dia 2 orang tanah Melayu tu? Biar saya ajar mereka. Kalau orang lain takut bertindak, ini anak saudara Syed Ahmed, boleh jadikan mereka mayat." Lepas cakap macam tu, lelaki tu lepaskan 2 lagi tembakan ke udara. "Nanti dulu Tajuddin," kata Syed Ahmed lalu ambil senapang kampung dari anak saudaranya tu dan sedarkan senapang tu pada seorang wanita tua. 3 manusia anak yang berada tak jauh dari Tamar dan Datuk dah rasa cemas. Salah seorang kawan berdarah dahi tu ajak mereka keluar dan berlindung tempat lain. "Nanti dulu, jangan keluar, berbahaya," kata Datuk. "Maaf pak, kami takut," jawab mereka. Masa mereka bertiga bangun dan melompat keluar dari tempat persembunyian, mereka terus ditangkap oleh kumpulan lelaki tu. Syed Ahmed cuba tenteramkan keadaan tapi kumpulan lelaki tu tak peduli. Ketiga-tiga manusia lanak tu terus dipukul setengah mati sebab disangka mereka bertiga adalah orang dari tanah Melayu yang culik Syed Ahmed. Keadaan jadi kelam kabut. Syed Ahmed terus rampas senapang dari salah seorang anak buahnya lalu lepaskan tembakan ke udara. Mereka semua terentak berhenti. Syed Ahmed terus minta maaf pada ketiga-tiga manusia lanak tu atas perbuatan biadab anak buahnya.
Lepas tu Syed Ahmed suruh anak buahnya rawat ketiga-tiga lelaki tu dan bagi tahu hal sebenar. Mana orang dari Malaya tu? Tanya anak saudari Syed Ahmed. Syed Ahmed kata dia tak akan panggil Tamar dan Datuk keluar selagi anak saudarinya tu tak bertenang. Akhirnya anak saudari Syed Ahmed patuh dengan arahannya. Bila anak saudara Syed Ahmed yang bernama Tajuddin tu dah bertenang, baru Syed Ahmed panggil Tamar dan Datuk keluar. Dalam keadaan kelam kabut tu, sempat juga Tamar tengok jam dekat tangan. Dah pukul 2 pagi. Sebaik keluar dari tempat persembunyian, dalam sekelip mata Tamar dan Datuk dikelilingi anak buah Syed Ahmed. Wajah mereka kelihatan bengis. Syed Ahmed suruh anak buahnya hormati Tamar dan Datuk sebagai tetamu. Kalau ada yang main kasar, Syed Ahmed sendiri yang akan bertindak. Lepas tu Syed Ahmed bagi tahu anak buahnya siapa sebenarnya Tamar dengan Datuk dan beritahu macam mana dia dengan Datuk berkenalan. Selesai bagi penjelasan, Syed Ahmed bagi peluang pada mereka untuk bertanya pada Datuk. Macam-macam pertanyaan mereka tanya, bermula dari perkara agama dan akidah hingga membawa kepada hal-hal dunia gaib. Malah ada yang nak cuba kehebatan Datuk dalam ilmu pertahankan diri. Berpeluh juga Datuk menjawabnya. Anak saudara Syed Ahmed, si Tajuddin, segera minta maaf pada Datuk atas prasangka buruknya tadi. Menjelang subuh, mereka tinggalkan kawasan tersebut. Ada 4 buah kereta semuanya. Masa dalam perjalanan pulang tu, mereka terjumpa orang tengah tunggang harimau besar di tengah jalan bagi laluan. Kalau dihalang berbahaya, kata Datuk. Pemandu terpaksa berhentikan kereta dan padamkan lampu. 3 kereta dekat belakang pun sama, berhenti juga. Bila lampu kereta dihidupkan semula, harimau dan gembalanya dah tak ada dekat situ. Perkara macam ni selalu jadi dekat sini, kata pemandu. Kereta terus meluncur dalam kabus nipis menjelang subuh. Si pemandu bisikkan ke telinga Tamar, lebih kurang 20 minit lagi sampailah ke kawasan rumah Syed Ahmed dan bolehlah terus solat subuh kat sana. Kereta terus meluncur dengan tenang melepasi beberapa buah selekoh tajam dan perkampungan serta pekan kecil. Ketika matahari mula memancar di kaki langit, mereka sampai di rumah Syed Ahmed. Syed Ahmed pastikan ketiga-tiga lelaki yang tumpang kereta anak buahnya sampai juga. Kemudian pastikan mereka bertiga pergi ke rumah penginapan untuk bersihkan diri sebelum berjemaah di surau yang tak jauh dari rumah Syed Ahmed. Tamar dan Datuk diajak oleh Syed Ahmed ke rumahnya dan diberikan seorang satu bilik. Dalam rumah besar tu ada beberapa buah bilik khas untuk tetamu, siap dengan tempat solat sekali. Disediakan juga senaskah Al-Quran dan Yasin. Setelah mandi dan minum secawang kopi pahit, waktu subuh pun masuk. Mereka segera berangkat ke surau. Subuh tu, Tamar kena azan. Atas permintaan Syed Ahmed, Datuk disuruh jadi imam. Selesai solat dan berdoa, Syed Ahmed ajak jemaah semua datang ke rumah anak saudaranya, Tajuddin, untuk sarapan pagi. Kemudian buat doa selamat dan kesyukuran. Dekat rumah Tajuddin, Tamar kena baca doa selamat. Mulanya Tamar tak nak, akhirnya dia baca juga. Ketiga-tiga lelaki tu pun belajar agama di rumah Syed Ahmed. Setelah 3 hari berada dekat rumah Syed Ahmed, Datuk bagi tahu dia nak pulang ke tanah semenanjung petang Khamis menentasi Selat Melaka dengan kapal barang ke Pulau Pinang. Bila ditanya siapa yang uruskan semuanya, Datuk bagi tahu kapten kapal tu anak sahabat baiknya. Syed Ahmed tak bagi Datuk balik lagi. Dia suruh Datuk ikut dia ke Tanah Abang. Mula-mula Datuk tak nak ikut sebab dah janji dengan kapten kapal tu. Rupanya kapal tu Syed Ahmed yang punya dan yang uruskan perjalanan Datuk, si Tajuddin. Syed Ahmed terus panggil Tajuddin. Dia suruh Tajuddin bagi tahu kapten Nasir Datuk tak jadi balik ke Pulau Pinang. Pastikan barang dagang yang dibawanya ikut peraturan. Jangan bawa benda salah, kata Syed Ahmed. Maafkan saya kerana benarkan Nasir bawa orang ni ke Pulau Pinang. Sudahlah tu, lain kali jangan main pandai sendiri. Maaf, saya pergi dulu. Niat Syed Ahmed nak bawa Datuk ke Tanah Abang, dia nak perkenalkan Datuk dengan keturunan pendekar Tanah Abang tu lah. Mungkin ada ilmu yang baik untuk diambil, ilmu yang buruk untuk ditinggalkan. Syed Ahmed nak perkenalkan Datuk dengan keturunan si Pitung, si Jampang Macan Kamayuran. Mereka ni dianggap pendekar Tanah Abang yang menentang Belanda dan membela rakyat yang ditindas. Mesti ada petua dan ilmu-ilmu lama yang ditinggalkan pada keturunannya. Syed Ahmed cadang pagi Khamis nanti nak berangkat ke sana. Jadi pada malam Jumaat, mereka akan berjemaah di Masjid Al-Makmur, tak berapa jauh dari pasar Tanah Abang, salah satu masjid tertua dekat Jakarta. Sementara nak tunggu hari Khamis tu, Datuk ajar ketiga-tiga lelaki tu petua macam mana nak khusyuk dalam solat dan tanamkan semangat tauhid dalam dada mereka. Pada hari Rabu, lebih kurang pukul 10 pagi, ada peristiwa tergempar terjadi tak jauh dari kawasan surau. Seorang lelaki yang sejak 2 hari lalu, Isnin dan Selasa, menumpang di surau atas keizinan keluarga Syed Ahmed, buat sesuatu di luar dugaan. Lelaki berambut panjang tu kata dia datang dari Binjai dan nak buat amal ibadah
kuliah di surau tersebut untuk beberapa hari. Lepas tu dia akan ke padang panjang untuk menuntut ilmu agama. Disebabkan alasan tu, permintaannya untuk menumpang di surau diperkenankan oleh Syekh Ahmed. Hasil intipan penduduk kampung, kebanyakan masa lelaki berumur panjang tu dihabiskan dengan membaca kitab-kitab yang dibawanya. Tak seorang ahli karyah yang tahu jenis kitab yang dibacanya. Lelaki tu gila, kita dah silap benarkan dia tinggal di surau, kata Tajuddin pada Syekh Ahmed yang datang ke surau setelah diberitahu apa yang terjadi. Syekh Ahmed datang dengan datuk. Apa yang dibuatnya? Tanya Syekh Ahmed. Kata Tajuddin, lelaki berumur panjang tu nak bakar surau dan nak bunuh sesiapa saja yang halang dia. Dia bawa parang panjang. Habis macam mana kamu kata dia mengamuk? Tanya datuk pula. Kata Tajuddin lagi, masa Kamaru nak solat duha, lelaki berumur panjang tu tak bagi. Dia kata tak ada solat lepas solat subuh. Kamaru cuba terangkan kedudukan sebenar. Lelaki berumur panjang tu tak nak terima. Dihalaunya Kamarul dengan parang panjang. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Adios.